Yo, what's up my man? Welcome back to with me di channel Jackass Poso. Pada video kali ini, Torang mau buat challenge. Challenge apa kira-kira ya? Jadi begini, hari ini Torang mau buat challenge, mau kasih masuk petasan di dalam kantong celana. Kira-kira bagaimana tuh keseruan video ya? Tapi sebelum lanjut ke video, kita mau kasih kenal sama kamu. Karena Torang hari ini disupport kamera oleh Mas Dullah. Follow Instagramnya di bawah sini. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya dong. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya untuk yang belum subscribe. Dan yang untuk sudah subscribe, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Supaya kalau terupload video baru, kamu selalu dapat info terbaru dari kami secara gratis. Dan yang perlu kamu tahu, subscribe itu tidak berbayar sama sekali. Oke, tak usah berpanjang lebar, cus kita lihat videonya. Oke, jadi challenge pertama yang kali ini, Mas Indra mau jadi orang pertama jadi untuk challenge kali ini. Kira-kira bagaimana ya, dia mau kaget atau apakah? Tolong tes. Wah, bocor. Basah. Dan itu ugal-ugalan, men. Oke. Jadi orang kedua ini Mas Agung. Mas Agung ini seorang pengusaha sukses di perempatan Pulau Bali, Kota Poso. Oke, jadi Torang mau tes dia ini berani atau tidak mau tes ini petasan Torang bakar. Lanjut Torang lihat di ekspresi. Balik belakang. Di sini, ya. Nah. Di jangan, nah. Kenapa pantau OEP sepan sekali. Coba minta tolong satu orang sama sini. Pokoknya kenapa diam aja. Oke, bariam kamu. Empat. Zen. Oke, orang ketiga. Mana sana? Yo, what's up? Orang ketiga ini namanya Idul, anak tampan Sulawesi Tengah. Apa nama TikToknya, Dul? Oh, udah main TikTok ya? Oke. Ingat, cowok itu mainnya YouTube, bukan TikTok. Di mana, Dul? Belakang juga. Oh, iya. Jangan, satu saja. Kalau dua itu terlalu rawan. Lek. Satu orang bantuan. Kau pegang kantongnya, saya yang bakar. Jangan sampai pegang. Boleh. Yo. Sini? Iya. Mari ke sana. Oke, jauh dari Arab ini. Orang ke berapa? Orang ke 1, 2, 3, 4 ya? 4. Oke, kita lanjut ke orang ke 4.
yaitu Muhammad Darmole. Dia siapa namanya, Dan? Darmole Fahri Padel. Oh, Fahri Padel Muhammad, infit DP Instagram dan Facebook di sini. Dia ini seorang anaknya juragan ayam terkenal di Kota Poso. Tapi mampukah dia melakukan challenge ini? Mari kita tolong dia. Mana? Di sebelah mana mau dibakar? Dibakar apa dia, Pak? Oh, di sini? Oh, iya. Tengang. Lele, sini dulu, Lek. Jadi, bagaimana ngana, apa yang ngana rasakan tadi waktu dibakar itu tadi? Saya sedikit terkejut. Sedikit terkejut, ya? Tapi, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kacang-kacang ini, kacang-kacang, ya? Oke, oke. Makasih, makasih. Oke, jadi yang kelima ini adalah namanya Mar. Nama panjangnya Marcelino. Kalau malam dia jadi siapa, ya? Karena lawar, jangan-jangan. Oke, jadi kalau kamu lihat dia ini yang di prank sahur saya di video sebelumnya, videonya silakan cek di atas ini. Dia ini yang pakai anu ini. Apa? Oh, celengan ayam, betul. Celengan ayam yang goyang-goyang di atasnya itu jadi ini. Namanya ini Mar. Marcelino, cowok tertampan di SMA 1 Kota Poso. SMA 1 mana, Kak? Wih, iya ada. Nah, jadi mau dibakar di mana ini, Mar? War sini lu, War. Terabe, Cok. Terabe. Kesel ya. Dua, kesel ya. Korban lelah kita tamban SMA 1. Robek. Sampai di dalam gitu. Tidak. Panas dari api ke dalam pantai. Jadi Mar, bagaimana komentarnya, Mar? Apa yang ngerasa tadi waktu dibakar? Panas tadi, panas. Panas, ya? Baru apa lagi? Kaget. Sampai di pantai panas juga, Mar. Pantai. Habis lagi. Tapi boleh, Mar, ngana termasuk hebat karena ngana cowok tertampan di SMA 1 yang bisa melakukan challenge ini. Oke? Okay? Yo, what's up, my man? Jadi itu sedikit challenge dari Torang. Kira-kira bagaimana dengan kamu? Kamu berani tidak melakukan the challenge di rumah? Kalau kamu berani, tulis di komentar. Dan yang untuk baru gabung di video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like juga video kami, ya. Jaka Poso, bisa!